Pemirsa berhati-hatilah ketika berkendara motor di malam hari. Di Jalan Iskandar Muda Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, seorang pemotor nyaris menjadi korban begal. Pelaku memepet motor korban dan berusaha mencabut kunci motor. Aksi pelaku terekam kamera vlog korban. Inilah rekaman video yang dibagikan oleh akun @erzamotovlog di media sosial Instagram saat kawanan begal beraksi di Jalan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Korban yang mengendara sendirian dipepet oleh dua motor yang berusaha mencabut kunci kontak agar mesin motor mati. Beruntung para pelaku gagal hingga korban langsung memacu motornya untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, lokasi percobaan begal ini sendiri pada siang hari merupakan wilayah yang ramai dan padat lalu lintas, namun pada malam hingga dini hari jalanan lurus ini nyaris lengang. Terus emang jalanan ini sangat sepi, nama jalanan Jalan Iskandar Muda, dia batas jam 12 atau jam 1 mah udah sepi jalanan. Oh, berarti selalu sepi di sini nih Bang? Selalu sepi Pak. Video percobaan begal ini pun langsung menjadi viral di media sosial meski korban berhasil menyelamatkan diri. Namun warga khawatir peristiwa tersebut bisa kembali terulang dan meminta polisi bisa segera mengambil tindakan demi keselamatan dan keamanan para pengguna kendaraan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.